Pernah satu hari Aisyah radhiyallahu anha lalu satu orang perempuan terkeluar daripada mulut dia, "Ima aksaraha," kata Aisyah. Apa itu ni? Pendeknya. Memang perempuan tu jenis katik. Ada kan perempuan bukan pendek macam bantut tu dah. Dia macam istilah yang ayu sikit orang panggil rendang. Rendang je. Kalau lelaki dia terpakai pinggang. Jangan bayang ke siapa-siapa. Dosa tuan-tuan. Kita tengok tu rendang. Jadi terkeluar dia bulu-bulu kita. Pendeknya. Contoh. Atau macam puan-puan lah. Tengok puan-puan kan dia suka kan nilai orang apa semua kan. Gemuk gila. Gemuk siap sibuk orang gemuk. Gila pula tu. Dah lah kabur orang tu gemuk. Gila pula lagi. Ayah. Macam budak-budak muda sekarang. Dia tak sebut gila. Bodoh pula kan. So tu. Ada bodoh. Tak tahu apa hujung. Bodoh. Daripada perkataan besar bodoh yang jadi satu itu. Saya pun tak tahu apa orang guna. Besar satu. Bukan tak tahu itu perkataan asal. Besar bodoh. Jadi satu. Satu. Memang betul lah kat satu. Besar tu. Tak ada ibu ke? Apa kata asal satu? Besar bodoh. Biasa aku duduk lepak kat kedai bin ke apa kamu. Nampak warna katang. Kalau yang katang. Wah, besar tu. Jadi kamu dewan bahasa dengar. Besar bodoh. Jadi satu. Sado. Bangga pula arti kita. Sado. Kita tak tahu asal usul ni sengih lah. Lantong kalah tak ada besar bodoh. Jadi kita balik guna perkataan katang lah. Macam orang tengah, katang. Katang betul. Jadi Aisyah pun, ialah manusia nampak orang pendek. Maaf surah, pendeknya. Nabi ketika mendengar Aisyah cakap itu, "Iktabtiha." "Hei Aisyah, mudah ribah pada dia." Aisyah kata, "Ya Rasul, cuba tengok, pendek betul. Saya tak kena, cuba tengok." Nabi pun sebut, "Zakarti akbaha ma'am." Awak cakap satu benda yang kalau dia dengar, dia kecil hati. Kalau dia tengok, dia cakap depan. Apa perasaan awak tu? Kecil hati dia. Maknanya awak dah ribah. Maka ini yang pertama, jaga ribah. Jangan sebutlah senang cerita. Buruk ke benda, senyap saja. Orang tu gemuk ke, baju dia itu ke ni, lantauk aja lah. Muka putih, tangan hitam, lantauk aja. Bukan masalah kita. Yang kedua, Nabi sebut bencana lisan yang terbesar. Saya ada bagi paper ke tuan-tuan. Tuan-tuan baca lah sendiri, nak mulas rasa jadi putu-putu jemaah keluar kan. Hak kedua, bohong. Dalam peh tinggalkanlah bohong. Apa makna bohong? Al-kazib, al-ikhbaru an-syai'in bi-khilafi ma'hu alaih. Bohong ni kita cakap benda yang bukan sepatutnya. Contoh, benda empat segi. Kita cerita korang benda tu bulat. Bohong. Benda tu tiga segi. Kita cerita korang benda tu empat segi. Bohong juga. Bohong. Itu tak dibenarkan. Yang ketiga yang kita nak kena jaga adalah an-namimah tu dalam ofis. An-namimah ini menyebar-nyebarkan berita. Kenapa agama tak bagi kita namimah? Namimah ini ada kecenderungan untuk menambah perasa nak bagi sedar. Itu saja. Kalau kita buat ujian sesama kita. Saya ini minta maaf lah ketika dimaklumkan ceramah ni ada unsur training. Saya bukan orang training. Lepas tu saya ceramah daripada pukul 8.30 sampai ni, sini saya tak reti nak keluar. Tuan-tuan, jom kita melompat, kicik orang depan. Aku tak reti buat tu, minta maaf. Saya tidak dilahirkan jadi trainer. Kalau orang lain sampai ke belakang pintu, pakcik apa kamu? Pakcik saya pada mana? Cuba, faham tak saya cakap? Faham. Saya tak pandai, minta maaf lah. Orang training, dia ada buat macam contoh kita tulis kertas. Lembu makan rumput. Jadi kendaki bisik ke orang belakang. Lembu makan rumput. Orang belakang bisik orang kursi nombor 3. Lembu makan rumput. Percayalah sampai ke kursi paling belakang, cerita tu dah tak sama lagi. Sampai orang belakang kita tanya balik, "Pakcik, kita dia cakap rumput makan lembu
Rumput makan lembu hijau, lembu hijau ni rumput itu dimakan oleh lembu. Jadi panjang. Ini kesan menyampai-nyampai. Cerita takkan benar lagi dah. Pertama, kedua, ketiga mungkin yang sahih sanadnya lagi. Ujung-ujung tak ada. Rosak dia kita. Baik tu orang tu pesan, kalau kita mengirim duit pada orang, jangan mimpi duit jadi bertambah. Biasa duit itu berkurang. Tapi kalau kita kirim pesan pada orang, jangan mimpi pesan tu jadi berkurang. Biasa kau bertambah. Kita kirim duit pada orang. Mamat, mari sini. Ni ambil RM10, balik ke rumah, cakap ke ayahmu, ustaz, terima kasih, pinjam hari semalam. Pulang balik ke Kabupaten, beres ustaz. Saya bagi RM10, jangan mimpilah sampai ke kawan saya itu jadi RM15, RM20. Mustahil. Biasanya kalau dapat sampai RM10 juga, itu pun dah nasib baik. Biasanya tak sampai pun RM10, sampai RM8 aja. RM2 lagi upah aiskrim, minum air macam-macam. Dalam dunia perbankan pun begitu. Tuan-tuan kirim duit, titi duit, dia ada service charge. Tak campur GST, gerbang. Kita tak akan dapat kirim total yang kita hantar. Tapi kalau kita mengirim pesan, jangan mimpi pesan jadi berkurang. Biasa jadi tambah. Mamat, mari sini. Mau balik ke rumah, beritahu ke pohmu. Ustaz tak boleh ikut dia dengan air tengah hari. Ustaz ada kerja, orang nak panggil berubat ke rumah. Besar ke apa ya? Beres ustaz. Dia pun balik. Balik ke rumah. Apa? Ustaz kirim salah. Dia tak boleh nak ikut abang mengair hari ni. Tak tahu apa ni, muka dia lain. Buah dia cakap dalam benda ke ustaz kan? Nampak macam dia maruh ke poh. Buat baik tak lipu lagi. Saya ada tak cakap benda itu. Saya tak cakap. Tapi pesanan yang sampai dia rasa jerit. Dia bubuhnya Ajinomoto. Nak bagi sedar. Ini yang berlaku dalam masyarakat. Cerita tu lembu makan rumput. Jadi rumput makan lembu. Jadi lembu makan rumput yang berwarna hijau yang tak dijaga rumput itu oleh sesiapa pun. Panjang pula. Ni orang bagi soal rabah Cina. Dia punya berita yang sejerit sangat. Sebab itu ringkas cerita, bencana lisan ini kalau kita nak selamat cara mudah, sebab kita nak membahaskan tentang persoalan lisan ini, benda paling mudah sekali adalah jaga jelah mulut. Sebab itu Tuhan buat mata ada dua, telinga ada dua, mulut sahaja. Itu je tujuan. Mulut, mata ada dua, gunakanlah sebaik mungkin. Pandang sekeliling kita, belajar. Telinga, dengarkan apa percakapan orang, nasihat orang, teguran orang pada kita untuk kebaikan. Tapi mulut Tuhan buat satu saja supaya kita ni jangan banyak bercakap. Jangan gunakan banyak sangat. Sebab itu Nabi ajar, ada mulut, kalau tak ada benda baik, diam. Macam sekarang orang dah tak pakai mulut sangat untuk jahanam ke orang, pakai jari pula. Dulu mak-mak kita, zaman-zaman kita budak, mak kita, mak-mak saudara kita, kalau ngata ipo lamai dia muncul-muncul mulut lah. Dia nak mumpat ipo-ipo dia. Zaman sekarang tak main dah secara berjemaah. Seorang dia je duduk kat kaunter. Sedap nak mumpat. Ketik Tuhan jari itu padat muka. Gini. Saya tengok dah macam ayam cari makan. Biasa tengok dulu kita di kampung. Ayam kan kalau atas tanah geleng kepala. Dia cari cacing kan. Sekarang orang ikut perangai ayam pula. Dua kopi tiap. Gila jadi ayam pula. Lama esok jadi peluk kita esok.